Hai, salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Hai Bunda, kembali lagi dengan saya Faye Andriana. Kali ini saya mau ajakin Bunda makan bebek yang lagi hits banget, lagi viral di Surabaya. Di sini ada jual nasi usus goreng yang harganya murah, dan ikutin terus apa aja yang ada di sini ya. Stay tune terus ya Bunda. Dan ini dia tempat makan yang udah lama pengen banget bikin video di sini, dan tiap hari rame banget. Dan kebetulan tadi saya lewat karena habis belanja, terus ternyata sepi dan saya mampir ke sini. Di sini ada usus goreng yang harganya murah banget, seporsi kalau nggak salah 10.000 ya. Terus ada ayam goreng, ada tempe goreng, dan macam-macam banget. Di Kuku Buncit udah pernah kesini, jadi tambah rame. Tepatnya di Jalan Kampung Malang, kalau nggak salah ya Bun. Saya kurang tahu ini jalannya mana. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Terus di sini emang harus antri banget. Dan emang bener-bener rezeki banget kalau udah sepi kayak gini. Jadi kalau udah lewat sepi langsung aja belok. Tapi kalau emang lagi rame banget, males antrinya. Jadi kebetulan lagi sepi, saya pun mampir. Di sini letaknya di pinggir jalan banget, di depan ruko BRI gitu ya. Jadi ada bank BRI di depannya, kita bisa langsung parkir di situ. Terus di depannya ada jualan bebek ini. Jadi rekomendasi banget buat Bunda yang di Surabaya, apalagi yang daerah deket-deket Pasar Kembang, Wonorejo, Kampung Malang. Itu deket banget ya, di sini Pasar Jara itu deket di sini. Dan Giri Raya juga dekat banget. Jadi ini dia usus gorengnya, digoreng gitu, ada terong juga. Dan benar-benar worth it banget, enak banget, gurih dan murah. Dan di sini yang paling unik banget tempat cuci tangannya ya. Jadi cuci tangannya langsung dari teko kayak gini. Jadi unik banget dan ciri khas banget. Nggak ada ya lalapan atau ayam-ayam bebek kayak gini, ada cuci piringnya kayak gini. Ini dia pesanan saya dan orderan saya, ayam sama usus. Jadi kebetulan Gandhi nggak mau makan, jadi saya bungkus pulang untuk makan di rumah. Di sini sambal sama bumbunya refill ya Bun, boleh ngambil sesuka hati, boleh ngambil sesuka hati, tapi harus dihabiskan ya. Jadi untuk bumbu dan namanya sambal itu boleh ngambil sebanyak mungkin. Jadi nggak ada larangan untuk ngambil sedikit. Jadi worth it banget, harganya murah dan bisa ngambil bumbu dan sambal refill sesuka hati. Cuci tangannya itu ya, kayak gitu ya, cuci tangannya unik. Terus ini ada bumbu, ada sambal, ayam sama usus. Tuh kayak gini ususnya.